Oke, hup, mundur. Mundur lagi. Nah, maju dong. Mundur di sana. Duduklah di pangkuanmu. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dimas Sulistyo di video Euro Truck Simulator 2. Oke, di video kali ini saya tidak lanjut driver story ya, tapi mau memodifikasi truk HM Lombok yang terbaru itu, yang warnanya ungu kombinasi putih itu ya, yang setahu saya ini ya konsepnya, desainnya tuh dari Mas Gani Rahman Hadid tuh, terus dibawa ke itu ya Max, ke bawah ke Rebecca gitu ya, dan nanti saya juga bakal seperti itu ya, nanti modif apa namanya spare partnya tuh ada di bengkel A, terus nanti setelah itu dibawa ke Rebecca, kira-kira kayak gitu sih. Jadi tidak usah berlama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam gamenya. Ini ya, di dalam gamenya seperti ini, saya pakai map Jateng karena nanti kita bakal ke markasnya Rebecca kayak gitu ya, buat pasang letter gitu ya ceritanya. Dan ini nanti kita bawa ke bengkel terdekat sini dulu ya, tau, buat pasang aksesorisnya gitu. Saya kurang tahu ya aksesorisnya tuh dari karoseri apa gitu, dari mulai baknya terus bumper-bumpernya gitu jadi ya. Terus nanti pasti ada aksesoris yang nggak mirip ya. Oke, let's go, starter dulu yuk. Nih apa sound NMR sama Kenter itu beda ya suaranya tuh. Bismillah, Kenter ada NMR baru. Ya juga mau beli sih. Oke, ditunggu aja ya. Tidak lama lagi sih. Untuk menuruti kalian weh. Tapi kita membahas ini aja ya. Untuk yang driver story Giga akan segera hadir, weh. Ditunggu aja, Bung. Ya Allah, ini kesetku ganjel weh. Pinggah tono. Anggrek. Wes, yo, wes lagi weh. Nih, tinggal tikungan ini yo. Tikungan setelah ini. Nah, itu bengkelnya udah nyampe. Enggak ada lampu sen, yuk. Oke, kita ke kanan. Gusti, mobilnya weh. Nah, ini apa saingannya AJM ya? Bukan ding, pokoknya ini bengkelnya weh. Nah, ini depan ini yo. Kita pasang aksesorisnya di bengkel ini dulu. Terus setelah itu kita ke Rebecca Konsep. Ayo maju sini weh, rong lepo. Hop. Oke, langsung aja kita masuk ke bengkelnya ya. Oke, kita sudah di dalam bengkelnya loh. Langsung kita tuh the point aja ya. Kita mulai dari kabin, udah bener chassis-chassisnya saya pakai apa gitu. Saya sambil lihat referensi dulu ya. Oke nih. Ini nanti saya pinjem dari beberapa temen ya, apa aksesorisnya yang pertama nanti ya. Nanti ajalah. Nih, kita pakai engine normal speed aja ya. Terus transmisi udah 6. Untuk interior cuma ya kayak gini sih, belum ada aksesoris apapun. Oke, langsung aja ke depan nih, bumper Avante ya. Bumper Avante. Nah, ini punya Mas Rayung Kumara ya ini ya. Statusnya berbayar. Terus kita pasang fender, fendernya yang umum itu fender 4. Nah, kayak gini ya nih fendernya. Terus apa lagi nih? Oh, kita copot emblem dulu toh. Copot emblem gitu. Terus kita langsung visor ini tulisnya tuh warna enggak sih? Enggak. Berarti grill atas saya lah. Grill atas kita apa yang pentable ada enggak ya? Wah, parah sih lo, enggak ada. Harusnya ini kayak gini sih bentuknya, tapi pentable loh. Cuman kayaknya enggak punya aku. Nih, kayak gini nih. Ala-ala Sumatera ya. Udahlah, sementara pakai krom aja ya. Terus kita pasang baknya dulu. Baknya kita pakai yang bak 1 nih kayak gini toh. Oh iya nih, harus pakai chassisnya Mas Rian Sabila cuk. Nah ini chassis modif toh, biar bisa pasang andang terpal ya nih. Andang terpalnya kita pasang sih. Oke. Terus nih pengaman apa namanya, belakang head atau kit ya namanya itu, kalau nggak salah ada punya Mas Rayung tuh, cuman kayak belum support 136 ya. Astaga, saya itu pakai ETS 136 gitu eh. Nih. Nah, ini kit jet bus. Nah, kayak gini tuh. Apa bisa sekarang ya? Oh, bisa, Bung. Astaga, bisa nggak sih? Apa ya ini ya? Bukan sih. Pokoknya ada kok. Kit Rebecca gitu, weh. Nah, sementara pakai ini aja ya. Yang penting polos sih, meskipun rada beda bentuknya ya. Iya toh. Karena tuh di sini ada kayak lampu kecil gitu, weh, tapi ya udah sih. Gitu ya nih, kita pasang pelindung kirinya tuh saya pinjem pakai punya Mas Rian ini yo. Mas siapa? Mas Rangga Maulana nih. Nah, tuh kayak
gini yo, ini terbaru gitu ya, kayak kalau nggak salah ini punya Wijaya Steel gitu yo. Koreksi sih kalau salah. Yang kanan juga ketutup. Kita pakai punya Mas Rangga juga toh. Nah, kayak gini yo. Oke, lanjut kita pasang selebor. Selebornya selebor satu aja. Kunci terus. Nah, kayak gini sih. Gitu. Belakang kita pasang dulu yang ketutup. Oke yo. Terus stop lampnya tuh Volvo, stop lamp Volvo kita. Saya pinjem punya Mas Rian Sabila Dinata dulu. Ini krom sih kalau salah. Nah ini yo, ada yang tengah kayak gini, wes. Gak popo beda sithik yo. Tak goleki referensine meneh sik, hilang jan. Lanjut lagi yo di bagian palang ini kayaknya wah rada susah sih menurutku. Sementara harusnya tuh cuma apa? Kepret sithik. Kepret yang ketutup cuma sebelah kiri dikit gini loh, tapi kita pasang yang ini dulu aja ya. Sebentar nanti skinnya ada kayak tekstur di sini weh gitu yo. Terus untuk stop lampnya udah bener paintable Volvo plat tengah, oke. Okay? Yuk, lanjut apa lagi ya nih? Oh iya, apa namanya? Wheel dopnya itu pakai Avante yo. Avante. Wheel dop kayak medium bus gitu loh. Nah, yang ini, oke. Okay? Pasang juga nanti yo, warnanya nanti sekalian dicat di Rebecca gitu ceritanya tuh. Mana nih? Nah, ini yo. Terus ini juga ketutup gini weh, Mercy yo. Medium wheel pack Mercy. Oke. Okay? Terpalnya belum ya, kayak gini dulu sih sementara ya toh. Cuma ini nggak bisa paintable sih ya toh. Udah komplit nih. Lanjut kita bawa ke Rebecca Konsep, let's go. Kita confirm order dulu ya. Oke nih, udah jadi ya mau di WW. Ganteng ya dulu ya. Jadi pengen tuku Giga bos. Oke, yaudah yuk kita bawa ke Rebecca Konsep. Tuh lampu nyala-nyala ya. Rem nyala, oke mundur dulu. Oke, lampu mundur nyala dengan normal. Mbak. Wah, ancen nembus sih. Wis. Urusan. Kita bawa ke Rebecca Konsep. Wah, chassis-nya mentul-mentul, Bung. Gitu. Kok mati mesinnya? Tidak begitu jauh ya ini Rebecca dari sini tuh. Karena satu map terus kayak satu gang doang ya. Nanti itu. Nah, ini kita sudah nyampe di gang ini yo. Nanti tinggal kiri terus ke kanan we, nyampe alon-alon. Aduh. Supaya tidak enggak seru yo. Bismillahirrahmanirrahim. Alon-alonnya, Bung. Oke, di gang ini tinggal ke kanan yo. Udah nyampe. Kalau nyampe, Bos. Kulon. Nih, siapa Bung enggak kenal tuh Rebecca Konsep, Bung. Itu langsung nanti kita masukin atau ditunggu bentar ya ceritanya tuh kita persingkat gitu loh, tiba-tiba udah jadi, let's go. Ya langsung masukin bisa nggak nih guys? Bisa nggak konun ya Allah bapak bemernya nyenggol pun ini mundur sih mundur sih alon aman. Astaga, wah nyantol Bung. Mesinnya mati, sepionnya enggak sih. Oke, aman dong. Kita letter dulu. Masuk. Oke, langsung paling ngarep. Nyampe ya, Bos. Kita nyampe Rebecca nih, mati mesinnya. Oke, biar di letter dulu ya, nanti tiba-tiba jadi sih, oke? 3 weeks later. Oke. Ceritanya setelah satu minggu di Rebecca Konsep sudah jadi truknya we, api alam Pamekasan Raya Recil. Oke, kita mundurkan dulu ya buat kita lihat-lihat. Oke, mundur dulu Bung. Kita nyalakan lampu sana biar rodok seru. Mundur, alon. Aman gak ye? Yuk. Nabrak sih menurutku. Spionnya NMR gantuan lho Bung. Yuk, maju sih. Puter. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Mundur sih. Kita keluarkan yo ke jalan raya. Aman enggak ya? Aman. Jadi nge-driver story we. Mundur nih iso iki. Mundur tengah jalan. Hop. Astaga, panik aku. Maju sih.
Oke, hup, mundur. Mundur lagi. Nah, maju dok. Mundur iya. Mesinnya mati yo. Kecepatan pas koplingnya ini aku. Pop. Wes, tak review di sini aja yo. Patennya mesinnya bung. Oke, ini skin dari Mas Rifai Chan ya, kalau desain aslinya dari Mas Gani Rahman Hadid setahu saya. Oke, ini ada apa ya ini kayak, mungkin yang apa ownernya yang punya truk ya, Agung HM Lomba Arya 1.3 BK Konsep gitu ya, HP Alam Pamekasan kecil, bembernya Avante, terus safety box gini ya, mantep sih, belum ada terpalnya ya, belum saya pasang. Terus tadi tuh kan harusnya pentable ya, stop lamp pangkonnya tuh, tapi ada sedikit bug, jadi saya ganti yang chrome gitu. Terus ini markas BK dari Mas Aryo ya, kalian tahu sih ya, kita ya toh. Terus harusnya di bagian selebor gini tuh ada stikernya, cuman di mod yang saya pakai ini tuh belum bisa gitu loh. Kalau punya Mas Jarjanto sama yang lain tuh pada bisa sih, tapi nggak apa-apa, ini adanya dulu Jihan Audi kayak tuh ya toh, mantap sih. Terus ini ada Madura bergaya kayak model barcode gitu, stay humble, mantap sih ungu. Terus ini ada gradasinya gitu loh, gradasi putih gitu, menurutku keren sih ya toh. Oke, ini udah selesai ya. Oke semuanya, sekian dulu ya untuk video kali ini. Pada inti video kali ini adalah saya memodifikasi truk HM Lombok yang terbaru ini, NMR ya. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, see you next video.